Fakta lain dari Arda Güler, Arda Güler akhirnya melakukan debut dengan Real Madrid setelah 6 bulan bergabung. Dibeli oleh Real Madrid sejak awal musim lalu, pemain asal Turki Arda Güler langsung didekap cedera panjang. Setelah terlihat di beberapa sesi latihan Real Madrid, akhirnya Arda Güler tampil perdana di laga Real Madrid versus Arandina, Copa del Rey. Statistik penampilan Arda Güler pada laga itu cukup bagus, mainnya tenang, visinya oke, teknik juga mumpuni. 53 sentuhan. 90% akurasi umpan. 2 umpan kunci. 1 shoot on target. 3 dribble sukses, bahkan dia beberapa kali membuat peluang yang hampir menjadi gol. Walaupun dia tidak mencetak gol dan harus ditarik di menit 56, pada akhirnya Real Madrid menang dengan skor 3-1.